semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah mendekati bulan Ramadan. Hari ini aku belanja bulanan sekalian persiapan buat bulan Ramadan. Udah kayak tradisi, bulan puasa pasti stok sirup ya teman-teman. Kami biasanya suka ABC Squash Delight yang jeruk dan marjan yang koko pandan. Di sini nuansa bulan puasa udah kerasa banget, sirup-sirup, kue, toples-toples lebaran, kurma, semua sudah di display paling depan menyambut customer memeriahkan bulan suci Ramadan. Oh ya, bulan ini aku beli keperluan yang habis saja. Alhamdulillah stok belanja bulanan kemarin masih banyak sisa. Dan beberapa waktu lalu aku juga beli kebutuhan sehari-hari di minimarket dekat rumah. Karena aku belum sempat untuk belanja bulanan dan dipikir-pikir hanya beberapa kebutuhan saja yang habis, jadi bisa beli di warung dulu atau minimarket terdekat. Selain itu, rencananya kita kesini lagi pertengahan bulan ya teman-teman. Seperti biasa, berburu kue lebaran dan sebagainya untuk bingkisan lebaran rekan dan saudara. Karena pengalaman tahun sebelumnya, kami kehabisan kue dan perintilan lebaran benar-benar ludes. Padahal tahun lalu COVID masih benar-benar merajalela. Tapi antusias masyarakat menyambut lebaran sangat tinggi. Jadi untuk antisipasi supaya nggak terlalu ramai dan nggak kehabisan, pertengahan bulan kami balik lagi ke sini, insya Allah. Yang menjadi ciri khas di bulan Ramadan untuk keluarga kami adalah kurma dan sirup, karena di hari-hari biasa kita nggak pernah stok ya teman-teman. Takutnya selalu tergoda, terus setiap hari bikin sirup kan nggak bagus juga. Kalau bulan Ramadan, okay, suami nggak larang aku minum sirup, happy banget bisa hampir setiap hari minum es, bikin macam-macam es, belum lagi banyak penjual takjil bertebaran, pasti berat badan tambah naik ya teman-teman. Tapi lebih bagus saat bulan puasa minum anget-anget ya teman-teman, jangan keseringan es walaupun memang sangat menggoda iman. Kalau kalian gitu juga enggak sih teman-teman? Oke, udah kepanjangan ceriwisnya. Ini aku lagi cuci mata di bagian perabot ya teman-teman. Rencananya aku pengen beli toples tapi nggak jadi. Ini malah salfok. Aku mau beli gelas ya teman-teman. Di sini gelasnya cantik-cantik dan banyak banget diskon. Di situ juga ada cangkir Aladdin ya teman-teman. Nah, diskonnya bertebaran di mana-mana menjelang bulan Ramadan dan lebaran kayak gini ya. Ini aku nemu gelas cantik mungil ala-ala Korea gitu, harganya cuma 5.900 ya teman-teman. Kalau di Shopee itu harganya masih 9.000-an, jadi langsung aku angkut aja. Dan kemarin aku juga udah sempat beli Bear Brand tapi udah habis juga, jadi ini aku beli dua lagi Bear Brand. Jaga-jaga kalau aku lagi drop aja aku minum Bear Brand supaya badan lebih fit lagi. Nah, di bagian lorong mie ini kita semua antusias mau ambil mie favorit. Yang pasti Indomie goreng gak pernah ketinggalan ya teman-teman. Kita beli sekitar 6 Indomie goreng. Kemudian kita ambil Indomie soto spesial. Belakangan ini anak aku suka banget sama Indomie rebus yang soto Lamongan ini ya teman-teman. Terus aku juga ambil mie rendang, terus mau nyobain si mie goreng rasa ayam pop yang lagi ngetren alias yang terbaru ya. Lanjut ini aku ambil santan kara favorit aku. Aku ambil 3 sekaligus ya teman-teman, karena biasanya kalau bulan Ramadan tuh aku suka bikin kolak dan sebagainya. Nah, di sini ada nata de coco kara buat campuran es campurnya nanti ya teman-teman. Nah, aku beli satu aja. Terus ini aku mau nyobain rumput laut mama suka. Terus ini rumput laut favorit anak aku ya. Terus ini di lorong minyak goreng aku ambil 1 kg aja, nggak perlu banyak-banyak, secukupnya aja karena di rumah juga masih ada stoknya.
Terus aku ambil kecap Bango yang kecil aja ya, karena di rumah juga masih ada. Aku lihat di sini pengen beli kaldu rasa jamur, cuman kaldu ayam aku di rumah tuh masih ada, ya udah kita skip aja. Terus aku ambil si Nutrijel kelapa muda. Ini enak banget buat es. Nanti ditambahin sirup yang rasa koko pandan, itu udah cukup enak banget. Terus jaga-jaga juga, takutnya waktu sahur kita bangunnya kesiangan ya teman-teman. Jadi aku stok si sarden ikan kaleng ini nanti buat masak sahur. Terus di sini juga udah banyak banget kue-kue yang dipajang ya teman-teman. Padahal lebaran masih lama ya, masih ini aja baru mulai bulan Ramadan, tapi memang udah banyak kue-kue bertebaran. Di sini aku lagi pilih kurma, aku cari yang paling murah karena kurma ya rasanya gitu-gitu aja sih menurut aku. Cuman aku juga pecinta kurma ya, tapi enggak terlalu fanatik sama kurma yang mahal dan sebagainya. Ini aja menurut aku udah enak banget, harganya cuma 17 ribuan. Bagian frozen food, di sini aku mau cari nugget seperti biasa buat anak aku. Kesukaannya tuh nugget So Good ya, yang lain-lain dia nggak mau. Biasanya dia maunya nugget Dino, cuman ini lagi nggak ada, jadi kita beli seadanya aja. Untuk aku, hawa-hawa bulan Ramadan ini melo-melo sendu karena ingat almarhum orang tua, rindu banget. Masya Allah, gak kerasa sekarang sudah menjadi orang tua. Pokoknya bulan Ramadan selalu membawa kenangan-kenangan manis, pahit, suka duka yang menggelitik di hati ya teman-teman. Apalagi waktu tadarusan, dengar orang tadarusan kadang air mata suka tiba-tiba mengalir. Untuk teman-teman yang masih ada orang tua, semoga orang tuanya diberi umur panjang dan selalu diberi kesehatan. Jangan lewatkan waktu untuk berbakti kepada orang tua ya teman-teman. Untuk yang orang tuanya sudah pergi menghadap Yang Maha Kuasa, mari kita banyak-banyak berdoa. Dan untuk kita yang sudah menjadi orang tua, mari kita ukir kebahagiaan di masa kecil putra-putri kita. Tetap semangat, walaupun menjadi seorang ibu itu gak semudah yang terlihat ya teman-teman. Tetap bersyukur, yang terpenting adalah diberi kesehatan ya teman-teman. Karena dengan kita diberi kesehatan, insya Allah semua urusan itu bisa dijalani. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, udah banyak banget toples-toples yang di display di depannya teman-teman. Sebenarnya aku udah mulai tertarik, tapi aku tahan karena aku mau hunting di Shopee. Tentunya karena harganya murah dan kita bebas pilih ya teman-teman. Alhamdulillah, belanja bulanan kali ini sebentar aja kita udah selesai, karena gak begitu banyak barang yang kita beli. Alhamdulillah kita udah selesai, dan lanjut kita mau makan siang dulu karena udah lapar banget. Makan nasi padang aja ya teman-teman, karena tadi di rumah aku juga nggak masak, jadi kita mampir makan. Harapanku bulan Ramadan ini sampai dengan lebaran dan seterusnya negara kita aman dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman dan tenang, dan merayakan lebaran dengan sukacita, bisa berkumpul dengan keluarga yang jauh. Karena kita pasti sedih banget ya teman-teman waktu kita nggak bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita yang jauh, dan teman-teman yang nggak bisa mudik ketemu orang tua dan saudara itu rasanya pasti sedih banget ya teman-teman.
nuansanya juga jadi berbeda, nggak kayak lebaran-lebaran waktu belum ada corona ya teman-teman. Semoga tahun ini bulan Ramadan dan lebaran berjalan dengan lancar, diberi kesehatan untuk umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, dan lebaran tahun ini semoga meriah seperti lebaran-lebaran sebelumnya sebelum ada wabah COVID ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku menata semua perintilan yang udah aku beli tadi. Sebagian juga udah kita makan ya teman-teman. Dan untuk si frozen foodnya udah aku masukin freezer karena takut meleleh aja. Jadi langsung aja aku masukin. Oh iya, rencananya besok aku juga mau food prep karena udah banyak banget stok makanan yang habis. Ini bakalan riuh banget karena kalau mau food prep itu harus siap-siap, bersih-bersih semua tempat untuk food prepnya, dan aku harus bersihin kulkas juga, jadi simpan energi. Tapi lebih baik aku kerjain sebelum bulan puasa ya teman-teman, supaya waktu puasa itu udah gak ada kerjaan yang numpuk, rumah juga bersih, stok makanan aman, jadi puasa jadi lebih tenang dan lebih menyenangkan ya teman-teman. Meringankan pekerjaan waktu bulan puasa. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila aku ada salah ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.